maaf, saya melaporkan sudah berada di jalan angkatan 66 ya Tribuners. Dari sini kan bisa dilihat bahwa hujan baru itu kurang lebih 45 menit seperti itu, tapi sudah banjir ya Tribuners. Jalan angkatan 66 ya Tribuners. Jadi untuk bagi pengendara yang mungkin melewati tempat ini gitu, di jalan ini harap berhati-hati karena di sini masih ada lubang, banyak lubang seperti itu juga. Jadi kalau dari pantauan kami di sini itu tingginya sudah sampai di atas mata kaki ya, atas mata kaki orang dewasa. Tampak orang yang mendorong motornya, dan kalau menurut Mimin sendiri, semisal ada banjir yang udah tinggi kayak gini, mending jangan apa ya, jangan diterobos seperti itu, karena nanti bisa merusak mesin kendaraan yang kita pakai. Kalau keseringan menembus banjir gitu, benar. Ini juga kurang lebih tadi pukul 5 ya, pukul 5.06 seperti itu. Ini juga tampak tempat seperti itu. Ini tempatnya ada di depan bebek Pak Jun. Dan tampak juga di pojok sana itu pengendara roda 2 yang sedang melaju ya. Ada juga bapak yang memaksakan untuk melewati genangan banjir. Kalau di pojokan sana itu lebih dalam seperti Tribun. Kita lihat di sana ya. Bapak, ini nggak bisa dipakai ya? Oke Tribuners, itulah tadi liputan kami ya, karena emang situasinya lagi gak mendukung banget, banyak petir. Sebenarnya emang lagi berat. Sudah tadi laporan kami, selamat malam.